Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada dua petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah satu orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek, dan saya coba ke lokasi. Ada korban berarti Pak? Bukan sih, bukan staf kami, ada korban, satu staf resepsionis, satu staf. Apa dia itu luka? Ada yang kena sepihan kaca, ada yang luka. Apa sih? Ada yang softgun, kesenam burungnya. Sekarang sudah dirawat, bisa udah? Iya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sekarang apa ya? Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia. Dia sendiri Pak? Sendiri. Pak, informasinya ada dua orang yang terluka ya Pak? Ya, dari pegawai kita ada dua ya, karena yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Ya, punggung kayaknya tembak. Kena luka tembak. Tapi ya, karena tembakannya kayak softgun. Bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah dua kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu dua kali atau tiga kali Pak tembakan yang dilepasnya? Berapa? Ada dua kali meledak. Jadi yang kosong dua kali, yang bukan kosong itu. Kalau kosongnya ketemu dua.